Luar biasa teman-teman, kabutnya tebal sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sama Neng siapa namanya? Nok Leoni. Oh, Neng asli tinggal di sini? Asli, dilahirkan di sini. Oh gitu. Neng masih sekolah? Sekolah. Iya. MKN 1 Mausma. Iya. Masya Allah, ini Nengnya udah cantik, ramah gitu. Nah inilah teman-teman, mojang desa, gadis desa gitu. Neng, saya mau tanya sebentar boleh? Boleh. Iya, Neng, saya itu mau ke kampung yang di sana, tapi bukan kampung ya, ada di sana itu katanya ada rumah cuman satu-satunya ya. Itu rumahnya siapa, Neng? Rumahnya Mas Harno. Beliau sudah lama tinggal di sana? Udah. Kira-kira ada berapa puluh tahun, Neng? Dari kecil saya di sini. Iya. Udah ada. Berarti udah lama sekali ya? Iya. Neng, terima kasih banyak atas informasinya ya. Saya mau mencoba ke sana ya. Terima kasih banyak ya. Bang, lagi apa? Rokok. Wah, hebat. Nah ini aja rokoknya tuh, ada Marlboro, mantap tuh Marlboro, ininya disimpan dulu situ. Marlboro gimana rasanya? Mantap. Waduh abang. Pak, terima kasih banyak sumbangannya, mudah-mudahan cipisi bapaknya dilipatkan yang paling banyak sama yang di atas pak. Amin ya robbal alamin. Begitu juga ibu juga bapak ya, semoga dilimpah ruahkan milik rezekinya ya pak ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel penuh harapan dan kenyataan ini Rahmat Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di vlog kali ini sekarang saya sedang berada di perbatasan antara Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Ciamis. Tepatnya di desa apa ini ya? Saya juga belum tahu nih teman-teman. Nah, di vlog kali ini saya akan berkunjung dan bersilaturahmi ke salah satu keluarga di mana beliau sudah lama sekali katanya tinggal tersendiri yang jauh dari tetangga. Kampungnya itu di depan sana dan tertutup sama kabut. Beliau pasangan suami istri itu menurut informasi tidak memiliki keturunan. Dulu katanya punya anak tapi meninggal dunia. Dan sudah lama sekali tinggal di rumah tersendiri. Dengan kondisi jalannya pun ke sana masih bebatuan, belum diaspal. Seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas. Nah teman-teman, ini jalanan lumayan bagus. Dari sini menuju ke rumah Pak Sutri lumayan agak jauh juga, sekitar kurang lebih 15 atau 20 menit. Dengan kondisi jalannya kesananya bebatuan. Luar biasa teman-teman, di sini udaranya sejuk sekali. Dan sekarang waktu di sini menunjukkan jam 4:30 asar. Sudah dipenuhi dengan kabut teman-teman. Nah kalau ini jalan menuju ke rumah pasangan suami istri yang tinggal tersendiri yang dikelilingi hutan sekunder, bukan hutan primer teman-teman. Kalau hutan primer itu seperti di wilayah Kalimantan. Ini juga di perbatasan, tapi perbatasan antara Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Ciamis. Nah kondisi jalannya bebatuan, aspalnya sudah mulai rontok. Ini sebelah kiri saya rumput yang sudah tebal sekali, dan ini sebelah kanan saya pohon kapel. Ini pohon kapel dan banyak juga ini pohon senggon ya, tapi masih pada kecil-kecil. Beberapa jam ke belakang di sini sudah turun hujan dan jalan pun penuh dengan air teman-teman. Motor saya pun sampai penuh dengan kotoran.
Dan di sini terdengar juga suara-suara burung. Masih banyak burungnya kayaknya di daerah sini, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah hampir dekat ke rumahnya pasangan suami istri yang tinggal tersendiri di atas perbukitan, di atas pegunungan, dengan nuansa alamnya yang luar biasa indah sekali. Seperti yang terlihat di kamera, ke belakangnya itu hutan, kebun, dan cuman rumah ini aja yang ada di sini. Biasa ini di samping rumahnya banyak sekali tanaman bunganya, kayaknya ibunya ini kreatif sekali, teman-teman. Wow. Dan tanahnya pun sudah berlumut, kayak sudah berumur ratusan tahun. Nanti kita lebih jelasnya kita tanya langsung sama pemilik rumah ini, teman-teman. Samping kanannya rumah ibu, dan ini depan rumahnya ibu yang ke sana ke bawah. Jadi di sekelilingnya ini tidak ada lagi rumah, cuman kalau yang di bawah sana itu kandang ayam, teman-teman. Nah, sekarang kita langsung menemuin ibu juga bapak yang tinggal di rumah tersendiri, dan kita mengajak dialog serta bersilaturahmi. Ada enggak ya tangga? Assalamualaikum. Wah, kedengarannya ada tuh. Assalamualaikum. Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ibu, boleh ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh. Iya. Bapaknya ada? Iya. Nah, sekarang saya dipersilahkan masuk sama ibunya nih. Ibunya baik sekali, ramah sekali, teman-teman. Walaupun di pedesaan, di pegunungan, tapi alhamdulillah ramah sekali. Terima kasih, Ibu. Pak Haji, Pak Damang. Oh iya. Kenapa? Kenapa? Bapaknya kenapa? Enggak bisa dengar. Oh, bapaknya enggak itu pendengarannya agak kurang ya, Pak ya? Oh, gitu. Hah? Sejak lahir. Oh, pendengarannya sejak lahir. Oh, gitu. Ibu, Bapak, kalau saya mau izin ini ngesut-ngesut rumahnya boleh? Iya, terima kasih. Nah, teman-teman, katanya bapaknya ini sejak lahir pendengarannya sudah tidak itu ya, kurang mendengar ya? Iya. Oh, gitu. Iya. Ibu, saya mau tanya, Kak, sama ibu siapa namanya? Ibu Eda. Ibu Eda. Kalau ini suaminya bapak siapa? Pak Harno. Oh, Pak Harno. Iya, bapak umurnya berapa tahun? 53 tahun. Oh, 50. Kelahiran. Oh, gitu. Kelahiran 68. Iya. Kalau ibu umurnya berapa tahun? 43. Oh, gitu.
Ibu, kalau ini teh namanya kampung apa ya? Tugun Komplek Bumalela. Kecamatannya? Kamantri. Kabupaten? Gitu. Provinsi Jawa Barat ya. Iya. Ibu, Bapak, kalau ibu itu sama bapak itu tinggal di rumah ini sudah lama? Lama. Kira-kira berapa tahun? 22 tahun. Wow, udah lama sekali ya. Terus ini rumahnya siapa ini? Peninggalan orang tua. Dulunya. Berarti tanahnya juga peninggalan orang tua ya. Iya. Ibu, kan di sini itu rumahnya cuma ada satu-satunya. Jauh dari tetangga. Ibu pemberani sekali, tidak takut gitu? Enggak, Pak. Waduh, subhanallah. Bapak enggak takut ya? Pemberani sekali. Iya. Iya, iya. Ke pendengarannya ya. Ya. Semoga cepat sembuh ya, Bu ya. Ibu, Bapak, kan di sini itu jauh sekali dari mana-mana ya. Terus kalau ibu pergi ke pasar ataupun kemana lah gitu, ibu pakai motor apa jalan kaki, Bu? Naik ojek. Oh, nanti kalau ada ojeknya, oh, sekarang suka ada yang lewat ke sini gitu. Oh. Kadang sok ikut orang sini ada yang punya. Oh gitu. Terus ini, Bu, ya mudah-mudahan ibunya sehat ya, Bu ya, Bapak juga sehat. Kan ini jauh sekali kemana-mana, saya bang yang dipikirkan itu takutnya sakit gitu ya, tapi mudah-mudahan sehat. Rumah sakitnya juga di sini jauh ya, Bu ya? Jauh. Pasar jauh, rumah sakit jauh, sekolah juga jauh. Jauh. Oh, gitu. Sekolah. Terus ibu, kok ini sepi sekali, anak-anaknya pada kemana, Bu? Gak ada. Kemana? Nah, tiga tapi meninggal semuanya. Oh gitu. Ya. Ibu itu dulunya tuh punya anak tiga tapi pada meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhum diterima di sisinya ya, Bu ya. Amin ya Allah. Gitu ya, mau nanya kalau keseharian ibu sama bapak itu di sini suka kerja apa, Bu? Saya baru kerja dari di sana tuh di kandang ayam, perusahaan ayam. Oh, ibu kesehariannya kerja di situ. Ya. Terus ibu suka tani juga gitu? Kadang-kadang. Ya kalau tani ibu nanam apa, Bu? Nanam aja kalau musim hujan, nanam cengkeh, kapas, singkong. Enggak nanam padi gitu enggak, di sawah? Enggak ada apanya maksudnya? Enggak ada sawahnya. Oh, enggak punya sawah. Enggak punya. Tapi kalau kebun? Kebun punya. Alhamdulillah. Iya. Semoga hasil dari kebunnya melimpah ya, Bu ya. Amin. Saya doakan. Amin ya rabbal alamin. Ibu, kalau ini kan ya, ibu enggak nanam padi, enggak punya sawah gitu ya. Terus kalau berasnya itu berarti beli ke pasar. Iya. Kalau pergi ke pasar itu beli beras kira-kira satu kali jalan berapa kilo gitu, Bu? Kalau berasnya di sini aja ada di warung dekat. Oh, yang ke sana. Iya. Iya. Di kampung sana itu ya. Iya. Jalan kaki. Mm. Oh, gitu. Ibunya sama bapaknya ramah-ramah, teman-teman. Wah, ini ada lukisan juga. Ini lukisan siapa ini, Bu? Lukisan dapat suami. Oh. Wah, hebat. Abangnya pintar ngelukis juga ya. Iya. Wah, ini lukisan. Satu lagi ada di dalam. Ini lukisan abang ya. Iya. Satu lagi ada di dalam. Ada. Ada lagi. Lukisan siapa? Abi. Ini ada Quran juga. Iya. Ini kopiahnya bapak, ibu ini sama bapak rajin sekali ibadahnya ini, teman-teman. Sebulan biasanya bayar listrik berapa, Bu? Pakai pulsa. Oh, kira-kira habis berapa sebulannya? Sebulan mungkin kadang 100, kadang kurang. Oh, gitu. Iya. Ke pulsa. Hehehe.
Ibu, ke? Saya mau tanya, ya. Kan ibu itu jauh dari sana sini, ya. Ya terus di sini itu udaranya sejuk, dingin, berkabut, ya bu ya. Kalau malam gitu, ibu nggak takut gitu di sini? Nggak pernah ada apa-apa? Belum pernah. Ya. Alhamdulillah. Yang penting kita selalu ingat sama Yang Maha Kuasa ya bu ya, dan selalu berdoa, sering apa? Wiridan gitu ya, ya membacakan baca Al-Quran. Insya Allah makhluk-makhluk halus mah nggak bakalan berani ya bu ya. Iya. Dan kelihatannya abangnya juga ini bapaknya rajin sekali ibadahnya. Iya. Nah sekarang ini kan jauh sekali. Kalau melaksanakan sembahyang yang lima waktu di mana bu? Kadang di rumah, kalau masjidnya jauh datang. Oh jauh sekali ya. Terus kalau bapak sembahyang Jumat? Di masjid. Oh jalan kaki ke sana. Oh jauh sekali ya. Iya. Kalau saudara ibu, saudara bapak, pada di mana bu? Ada jauh, ada di kampung lain. Kalau ini saudara bapaknya? Bapaknya ada di Bandung. Oh, bapak ini aslinya emang dari mana? Dari Bandung. Oh, nikah sama ibu? Iya. Oh, gitu. Terus dari bapak ini dari dulu sampai sekarang berarti udah lama sekali di sini ya? Lama. Gitu. Tahun 98. Di sini itu iya. Udah lama ya, Pak ya. Semoga sehat. Terus cita-cita ibu ini ke depannya pinginnya seperti apa, Bu? Enggak. Apa-apa ingin punya rumah aja yang layak. Oh gitu ya, mudah-mudahan cita-citanya terkabul ya bu ya. Ya mudah-mudahan ibu juga bapak dimudahkan, dilimpah ruahkan milik rezekinya ya bu ya. Amin ya robbal alamin. Nah ini aja rokoknya tuh, ada Marlboro, mantap tuh Marlboro. Ininya disimpan dulu situ. Iya. Biar mantap. Marlboro itu rasanya mantap. Marlboro gimana rasanya? Mantap. Waduh, abang. Ibu, kalau bak mandinya ibu itu sebelah mana? Oh, yang ini ya bu ya? Oh iya. Nah ini teman-teman, kalau MCK-nya ibu itu di luar sini. Gitu, saya membayangkan nih kalau malam hari gimana ya? Ibu, kalau malam hari ibu terus pingin ke air gitu gimana? Keluar. Enggak takut ya? Hebat. Ibu, bapak, ini ya saya itu alhamdulillah ada rezeki sedikit. Ya ada rezeki dari Yang Maha Kuasa buat ibu juga buat bapak. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Bu ya. Tapi mohon diterima ini, tapi cuma sedikit ya, saya mohon maaf ya. Siap, Pak. Mudah-mudahan yang diganti yang lebih banyak lagi sebabnya. Amin ya robbal alamin. Diterima ya Pak. Iya. Sama-sama ibu, bapak. Iya. Ini kan waktu sudah sore. Minum dulu tuh. Terima kasih banyak. Dua kali. Iya. Dulu waktu bulan puasa ya. Iya. Bapak, ibu, ya. Karena ini waktu sudah sore, ya, saya mau pamit. Mau permisi, mohon maaf saya mengganggu ya Pak ya. Enggak apa-apa Pak, alhamdulillah. Itu juga sama si Bapak. Iya. Iya, enggak apa-apa. Ya, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Demikianlah nasib perjalanan hidup manusia di dunia dengan segala roda dan warna yang berliku-liku. Kisah suami istri yang hidup soliter tanpa anak dan jauh dari tetangga di sekitaran hutan hujan tropis sekunder, yang dengan ulet, tabah, dan telaten dijalaninya, ini sungguh merupakan refleksi bagi kita bahwa bersyukurlah dengan hidup kita karena masih diberi karunia yang lebih. Dan hidup terserah bagaimana kita bisa mengaturnya, bukan bagaimana harus diatur semuanya. Karena dengan prinsip harus bisa mengatur diri, pasti akan mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan walau hidup dimanapun di ujung dunia ini. Karena kebahagiaan sifatnya relatif dan hanya ada di dalam hati masing-masing.
Maka jalanilah dan isilah hidup ini dengan segala yang berguna, baik untuk diri sendiri, orang lain maupun lingkungannya. Seperti bapak yang ada dalam kisah ini, yang hobinya mengisi hari-harinya dengan tanaman hias untuk dijual demi eksistensi dan kontinuitas hidup dan kehidupannya. Semoga terhibur dengan kisah ini dan bisa termotivasi untuk lebih giat berusaha agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih atas kunjungannya, semoga saja selalu diberikan perlindungan dan rezeki yang melimpah bagi pemirsa channel ini dan diberikan kesehatan yang baik. Akhir kalam, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.